Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Anggota kepolisian yang tengah berjaga di Jatinegara, Jakarta Timur diserang oleh sejumlah remaja dengan menggunakan petasan. Sementara itu di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, seorang emak-emak dikeroyok oleh 4 remaja putri karena selisih paham. Seorang ibu rumah tangga dikeroyok oleh 4 orang remaja putri pada minggu lalu di kawasan kuliner Pantai Kelurahan Pangkajane, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Korban yang menggunakan baju berwarna merah muda melakukan perlawanan meski dikeroyok oleh para pelaku. Sebagian besar warga yang berkerumun hanya melihat dan memilih tidak melerai. Aksi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok remaja juga terjadi di kantor sekretariat RW 7 Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Sejumlah anggota kepolisian dari Polsek Jatinegara Tengah yang tengah berjaga pasca tawuran Sabtu sore diserang oleh sejumlah remaja dengan menggunakan petasan. Petugas kemudian berlarian berusaha menyelamatkan diri. Aksi tawuran pun terjadi hingga minggu sore dan berdampak sejumlah rumah dan toko mengalami kerusakan. Tim Liputan CNN Indonesia.